Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Untuk harganya ya? Penasaran semua ya? Oke. Okay. Untuk harganya sendiri, ya kok ya? Untuk BMW ini kita jual di angka... Again to King Gallery Channel. Udah lama banget ya guys, kayaknya Anggi nggak tampil di depan kalian semua. Oke okay guys, di sini nih kalian bisa lihat sendiri di belakang Anggi ada satu unit kece yang ada di King Gallery dan ini new stock juga pastinya ya. Nah, di sini kita akan mereview kupas tuntas yang di belakang Anggi di sini ada BMW 528i tahun 2011. Penasaran kan reviewnya seperti apa? Jadi supaya kalian tahu nih lebih detailnya dan terperincinya soal mobil ini, makanya kalian jangan pernah skip video kita, tontonin sampai akhir video ya. Dan juga di sini Anggi mau ingetin ke kalian bahwa King Gallery masih ngadain giveaway yang keempat. Total hadiahnya satu unit sepeda motor dan uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Untuk rulenya seperti apa langsung lihat aja di deskripsi, oke? Okay? Nah, tanpa banyak basa-basi, nanti yang akan mereviewnya itu orangnya ini pasti kalian udah pada tahu lah. Sultan dari Pecenongan, siapa sih yang nggak tahu? Nanti pasti kalian akan tahu karena dia apa ya? Hobi banget otomotif dan pastinya tahu banget untuk unit-unit Europe Cars. Dia tuh apa ya namanya hobi banget pokoknya. Jadi kalian bakalan dapat informasi lebih detailnya bareng sama Ko Jim ya, oke? Okay? Dan jangan lupa juga untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Jangan sampai skip ya. Oke, pemirsa. Hari ini kita kedatangan satu mobil Eropa yang sangat spesial bagi saya dan bagi kita semua. Hari ini kita akan mengkupas semua tentang BMW 528 yang baru masuk di King Gallery ini. Kalau kita lihat dari depan tampilan King Gallery hari ini mendapatkan BMW yang sangat-sangat impresif ya, sangat-sangat sportif karena BMW 528 ini sudah masuk full spec body kit M5 ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah body kit M5 dengan air intake-nya yang lebih besar dan grill chrome-nya sudah black, menambahkan kesan macho dan maskulin ya. Dan tahun 2010 BMW ini sudah di-upgrade dengan lampu proyektor dan lampu angel eyes. Di sini lampu angel eyes-nya kita bisa lihat walaupun tahunnya 2011 tapi benar-benar bersih, terang dan cakep sekali. Dan kalau kita lihat ke samping, kita sudah mendapatkan ring 20 M5. Jadi mobil ini sudah dimodif sedemikian rupa agar menambah penampilan sportifnya dapat, penampilan elegannya dapat, dan memang untuk memodif BMW untuk menjadi BMW M5 itu cukup mengeluarkan biaya besar ya. Jadi siapa yang mendapatkan ini semestinya sangat beruntung. Dan kalau kita tambah lihat ke belakang lagi, di sini lampunya juga sudah dimodif jadi lampu yang clear ya, nggak lagi lampu yang biasa, tapi ini sudah di upgrade, sudah dimodif lampunya
yang clear sehingga membuat paduan warnanya itu sangat-sangat menawan, dan line-nya ini benar-benar modern sekali ya, sehingga walaupun umurnya sudah dari 2011 tetapi masih kekinian sekali. Dan kita bisa lihat knalpotnya sudah di-upgrade dengan Povic ya, jadi kita bisa dengarkan nanti suaranya. Untuk suaranya ini boleh kita dengarkan sekarang ya, coba kita nyalain. Oke, pemirsa, tentu mobil ini mempunyai karakter sport, mempunyai karakter maskulin, mempunyai karakter yang sangar, dan benar-benar apa yang didapat oleh pembelinya udah full package M5. Jadi untuk mengupgrade knalpot ini aja diperlukan biaya yang cukup tinggi ya. Jadi untuk mendapatkan semua yang komplit ini nggak banyak lah. Jadi you're very lucky person if you get this. Dan di sini kalau kita lihat sudah ada tailgate-nya juga. Jadi mobil ini warnanya tuh unik sekali. Warnanya biru dongker ya. Untuk tahun-tahun 2010 warna biru ini sangat jarang ya. Mungkin baru BMW yang tahun 2020-an baru mengeluarkan warna-warna yang cukup aneh, merah, biru. Tetapi pada zamannya dulu warnanya kebanyakan cuma hitam, silver, putih pun juga jarang. Jadi kalau biru ini mungkin ini pemesanan spesial ya waktu itu. Oke, dari luar kira-kira begitu. Mungkin kita langsung kilas dalamnya ya. Oke, dalamnya ini sangat-sangat mewah kalau dilihat. Piano finish black. Jadi untuk BMW itu biasa furnish-nya ini coklat atau brown ya. Tapi kalau piano finish black ini sangat jarang sekali. Jadi ini salah satu yang sangat jarang gitu, BMW dengan perpaduan black on black. Kalau jok sudah kulit semua, udah retract semua, bisa maju mundur. Tombol-tombol juga masih bagus ya kalau kita lihat tombol-tombol. Dan yang perlu diapresiasi dari mobil ini, layarnya pun sudah diganti layar yang besar ya, sehingga kita nggak usah keluar duit lagi untuk mengganti layar yang seperti zaman-zaman sekarang yang besar, karena ini udah diganti juga. Yang dulu kecilnya segini, sekarang udah lebar segini. Dan pastinya untuk sound system tidak usah diragukan lagi, karena mobil ini udah benar-benar sound premium ya. Kalau 528, dan ini di masanya 528 itu sangat jarang sekali, karena kebanyakan yang beredar di Indonesia pada tahun itu adalah 520, sehingga mobil ini bisa dikatakan mobil top of the line-nya BMW seri 5 pada waktu itu. Kita juga dapat sunroof ya, sunroof asli tentunya, sunroof asli. Masih bagus sekali kondisinya. Dan ini udah joystick ya, karena BMW yang model lama belum joystick, dan ini udah joystick. Jadi joysticknya bisa dilihat otomatis. Tuh. Inilah kecanggihan BMW kalau dilihat lagi. Tinggal pencet P aja.
Dia kalau kita lihat ke belakang, tentu dengan elegan mereka sudah dapat asli monitor 2 ya. Dua monitor udah asli dari BMW-nya. Jadi ini memang membuktikan ini adalah top of the line seri 5-nya. Dan di sini bisa masukin CD. Slot CD-nya di sini. Jadi bisa nonton langsung di sini, enggak usah ganggu-ganggu yang depan. Dan ini full kulit semua. Di sini juga selain kita mendapatkan list aluminiumnya di sini untuk menambah kesan modern dan elegan, di sini juga kita mendapatkan blind ya. Jadi blind ini cukup populer sekarang ya, kalau nggak mau kelihatan dari luar agak privacy, ini bisa ditutup blindnya. Ini bisa ditutup blindnya. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke depan untuk lihat mesinnya. Mobil ini dilengkapi dengan mesin yang sangat besar, 528. Dan ini adalah 528 V6 inline. Jadi yang tertarik dengan kebut-kebutan, ini adalah mobil yang cocok karena ini adalah V6 udah inline. Tapi yang mau jalan santai juga, ini adalah mesin yang halus ya, karena V6 itu lebih halus daripada V4 biasanya. Dia 6 katup straight, sangat-sangat efisien dan sangat halus. Keunikannya lagi BMW adalah mereka selalu memberikan bar di sini agar supaya mobil ini nggak oversteer atau understeer. Jadi kalau mau diajak tikung-tikungan juga lebih mantep, lebih presisi. Jadi guys, siapa yang ingin mendapatkan BMW yang sudah top of the line, sudah dimodif dengan body kit M5, datang langsung ke King Gallery dan saksikan sendiri impresif dari mobil BMW ini. Karena jujur aja 528 pada masanya tidak gampang untuk dicari, dan pada masanya memang harganya sangat-sangat tinggi. Jadi untuk sekarang yang membelinya tentu harganya sudah sangat-sangat terjangkau dan dapat kondisi yang sangat prima, itu boleh dikatakan sebuah keberuntungan. Jadi saksikan langsung, selain nonton di King Gallery Channel, saksikan langsung bila di Jakarta, atau misalnya Anda benar-benar tertarik, hubungi tim King Gallery, mobil akan bisa dibawa ke rumah para pemirsa untuk deal di rumah masing-masing. Oke, sekian dulu kilasan BMW hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi bagi kita semua agar bisa memiliki mobil-mobil sport, mobil-mobil bagus, mobil-mobil berkualitas, tetapi dengan harga yang sangat menarik. Terima kasih. Nah, oke okay guys, kalian semua udah lihat kan tadi review kupas tuntas untuk BMW 528i 2011 ini bareng sama Ko Jim ya guys. Nah, tapi sebelumnya Anggi harus panggil dulu nih Ko Jim, karena Anggi harus ucapin terima kasih karena udah review dengan sangat detail dan terperinci untuk satu mobil ini ya guys. Kita panggil Ko Jimnya yuk. Ko Jim, Ko. Hai Anggi. Hai. Oh, mic-nya coba dinyalain dulu Ko. Oh iya lupa. Okay. Wow, thank you banget Ko. Tadi reviewnya sangat detail banget dan jelas banget ya, karena Koko paham banget di car satu ini ya Ko ya. Luar biasa. Luar biasa ya, dan Koko saat pertama lihat juga memang kondisinya shock benar. Shock ya, bisa sebagus ini tahun 2011 ya nggak sih Koko? Warnanya perfect. Warnanya langka banget, betul. Pas banget nih sama baju Koko. Warnanya cocok ya. Sapphire blue ini. Premium banget. Oke Koko, tapi ngomong-ngomong tadi udah ngasih tau harganya belum?
Masalah harga langsung kepada yang punya King Gallery. Harganya belum ya, padahal ini saat yang ditunggu-tunggu. Tapi Anggi juga nggak tahu sih kok harganya berapa. Kita panggil dulu deh Ko Hendra, ya nggak sih? Okay. Karena nggak asik kayaknya kalau nggak ada Ko Hendra. Ko? Ko Hendra? Brother Ko? Hendra? Ada bapak-bapak teman-teman jatuh. Iya, oke. Seru banget tadi ya. Gimana, brother? Seru banget tadi mendengar Pak Sultan mereview lengkap buat para pemirsa King Gallery Channel tentunya. Terima kasih Koko Sultan ya. Sama-sama. Nah, pemirsa Hendra. Ya, buruan ambil unitnya, Gi ya. Kenapa Gi masih shock tadi, Gi? Iya, gua. Ada kodok lompat Gi ya, gitu loh. Oke. Untuk harganya ya? Penasaran semua ya? Oke. Untuk harganya sendiri ya, Ko ya. Untuk BMW ini kita jual di angka 309 juta untuk kreditnya. 4 tahun ya. 309 juta. Okay. Untuk 4 tahun ya. Dan untuk cash-nya telepon langsung ke Anggia tentunya ya. Halo. Diskon enggak nih kok? Kita diskon enggak? Diskon lagi. Diskon dong. Langsung kita diskon. Oke. Okay. Belum tayang di YouTube ya, belum tayang di mana? Di OLX, di iklan. Kita diskon untuk para pemirsa King Gallery Channel, langsung kita potong 295. Bagi yang mau ambil kredit 4 tahun. Iya, betul. Wow. Udah kasih aja 295 ya, buruan diambil mobilnya. Yang pasti mobilnya dijamin bersertifikasi dari Autospector ya. Betul. Dan yang pasti juga boleh bawa ke bengkel resmi yaitu BMW, dan mobil ini pun juga sudah rekod BMW. Betul. Gitu loh, silakan Gi lanjutin. Oke. Tadi harganya sangat-sangat bikin kaget ya, karena baru banget tayang di YouTube channel kita dan langsung dikasih potongan harga juga, guys. Wow. So, kalian udah gak perlu takut lagi atau ragu lagi untuk datang ke King Gallery, karena pusatnya beli mobil bekas berkualitas dengan harga terjangkau hanya ada di King Gallery pastinya ya. Oke deh, dan kita juga mau ingetin ke kalian semua bahwa kita gak bosan-bosan nih, masih ada giveaway yang ke-4. Total hadiahnya 1 unit sepeda motor dan uang tunai 10 juta rupiah. Iya. Ini waktunya sebentar lagi yang Gi ya. Jadi subscriber King Gallery harus mencapai 100 ribu dan Instagram King Gallery harus mencapai 50 ribu follower, gitu ya, Ko ya. Iya. Jadi para pemirsa harus cepat-cepat share sebanyak-banyak video kita ya, dan yang pasti follow dong teman-temannya, suruh follow ya. Agar undian motor cepat diundi. Iya. Tapi kalau tidak mencapai ya gampang ya, Gi ya. Don't worry. Kata Anggi tadi ada hadiah berapa, Gi? Ada hadiah uang tunai 10 juta rupiah. Itu pun juga ada syaratnya. Iya dong. Syaratnya itu adalah harus komen dong, like, nongol terus di komentar ya. Yang positif, yang membangun buat kita juga ya. Oke, jadi itu yang akan terpilih nanti 10 orang dibagiin sejuta-sejuta ya. Jadi waktunya sampai tanggal 15 Juni 2021 dan tanggal 30 pengumuman pemenangnya ya. Oke, itu aja kali ya. Iya, pokoknya share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang ikutan giveaway kita ya, jadi ya, lebih menarik dan lebih seru lagi. Betul. Ya guys, oke? Okay? Mungkin teman-teman Betul? Pemirsa juga yang lagi nonton bisa juga men-share ya. Betul. Video ini ke Betul. Teman-teman kita yang di BMW Club. Betul. BMW Racing Club, semua yang pecinta-pecinta BMW. Betul. Agar bisa menonton apa yang ada di sini. Betul. Karena pokoknya udah datang lihat cocok harga dikasih ya. Bagus deh, gitu aja. Karena dan ini jarang ya. Sekali loh kita Betul. Bisa mendapatkan ini, jarang sekali. Betul. Gitu. 528. Banyak kan 520 ya. Iya. 528 dan warna dark blue itu jarang banget ada dan kondisinya dua jempol banget pemirsa. Betul. Jadi buruan diambil. Oke. Mungkin sekian dari kita bertiga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang mendetail. Sekali lagi kita ucapin, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Thank you.